kan kula niku sinau teng dekat Rauto. Di antara sing kula sinau niku delalamen ketemu bal jihad madin ma'akul libarin wa kajirin. Dadi salat jihad itu spesial. Mulane ning bab jihad wong ora usah pilih-pilih. Misalnya wong sing seneng Palestina, kadang wong Islam sing fasik, sing bilo marawi kadang Islam sing fasik, sing bilo patani Islam sing fasik. Iki ben. Pokoknya berjihad nanti sing untung no Islam kita kudu setu. Nah misalnya jihad terus diseleksi yang boleh berangkat sing sholat waktu bayar atau bolong, sing jamaah terus, sing pakanane halal, sing ratau belok wong wedok, sing jenggoten, sing cingkrang, sing wah kak ngelan kan boleh ngono. Pager sing berangkat yo apik, sing ra berangkat elek ngono kok angel. Angger ning bab jihad sing mesti bener ya kayak bela-bela Islam yang tertindas di beberapa negara. Sekarang yang bisa teriak negara, karena negara bisa mempengaruhi PBB. Kau yang anggap negara, oh betul repot mana? Jadi khusus jihad bersolat itu madin ma'akul libarin. Ini udah baik aja. Karena rata-rata orang alim kadang jadi makmum, wiling-wilingan, dan orang tidak terlalu selektif. Mereka tidak terlalu selektif, akhirnya kacau, masjid geget. Itu Qur'annya apal, tapi rara najis dari orang fikih. Yang dari orang Qur'an. Bener fikih alim, mau Fatih kaya rasa enggak lemah tobi. Dari yang mata sawung. Lu macane wis bener fikih bener, tapi pakanane di proposal lu malah tekun. Malah nyoal pakanan, Pak. Sing jare anake wajib, ya wis bener kabeh tapi ora pangerten. Mbah-mbah ora wakop putune cangkeman. Pocite mbakku ngendek jare wak. Jare anake wajib jare ngendek iku wae, Mbak. Ora ono bae, mlane kula niku Kulon teng naruh anak termasuk anak wakil, ya anak ulama, anak wakil. Jarang lho jadi imam. Nah, buat nanti menomal. Buat nanti menomal. Tapi imamnya udah sungkan, udah sering sungkan. Terus kulon sungkan, aku khutbah ini jatuh nijen dengan ini. Gak, kok ngomong mau tenang. Selalu mau aku ya sopong. Dia itu khawatir isin sama kulon. Gue mau GR sih kulon mau aku sopong. Berapa orang kulon. Jadi itu, memang turun. Lari kula niku kena hukum khusus. Kula maksudnya pendatang Jumatan ora kesunatan ngrungokno khotbah. Mergo imame ora siap. Dadi mendapat hukum khusus. Jadi ora padha kaya kowe. Ya kan tadi wong iku kudu wiling-wilingan. Terus kula teng pondok kula ge jarang imami. Kangkang tak kon imami gendhe. Wong kuwi ora kompromi, prakoso kelah demi hukume pangeran. Mam. Salah aku rada cocok Mustofa, nah Mustofa ruko atau tempat ruko. Sujud-sujud wis ora cocok lah. Ben pengiran pirsa lho bahak iku ya ora cocok ngono demi salat cocok ae. Justru itu menunjukkan loyalitas kita pada enggak peduli kita, fi salat itu kita kompromi. Mana ono pendeta ning gone viral itu pendeta ning Inggris mamu anak buah nganti dadi viral. Aku mandani kowe cek kangelan. Kowe wong Islam ngono. Ora usah dikomandoni iku anggere imam rukuk ya rukuk sujud-sujud. Aku wis ngomandani bengak boke tak nurut. Wong Islam ora usah komandoni anggere imam rukuk. Rukuk sujud-sujud. Dadi dianggap bagus sing to. Mereka anggere imam rukuk. Rukuk imam sujud. Padahal ora usah komandoni. Wah, ora usah siap kro kan yo ora iso ngono. Sampean tak ceritani bahwa ulama itu memang ittiba. Sayyidina Utsman itu dikepung ketika dikepung orang Khawarij, ya dikepung orang Khawarij. Singkat cerita, dia itu tidak bisa ngimami ke masjid. Masjid itu dipimpin orang Khawarij yang jadi imam. Itu beberapa sahabat yang baik itu makmum. Terus tanya ini, kalau sama enggak percaya nanti lihat di hadis Bukhari, kalau di kitab saya itu halaman 129. Di kitab saya, entar di kitab sampean. Enggak tahu lah. Berarti kita apir. Parah nara di kitab itu. Terus mereka itu mengkomplain, ya Utsman, kita harus melawan mereka. Kita lawan sampai habis. Karena kita ini tadi makmum sama orang yang kita tidak serak. Mereka itu ahli bid'ah, mereka pemberontak, mereka pecundang, mereka orang zalim. Tapi kita harus makmum gara-gara mereka jadi imam. Jawab Sayyidina Utsman. Kalau masih hafal sampai sekarang hafal redaksinya. As-shalat ahsanu ma ya'malun nas. Faida ahsanan nas fa ahsin ma'ahu wa in asa'u faida ahsanan nas fa ahsin ma'ahu. Salat ku apik-apike prilakune wong. Piye-piye nek pas salat pas apik, ya wis nek pas apik ya kowe makmum. Senajan imame iku ngusah mung piye-piye pas. Apik-apike wong ya pas
sholat. Yo wes tak pas sampai nggak apa-apa kita di makmum. Sampai seperti itu sampai. Masa mau makmum Mustafa gak gerem ngasih nih gerem pun. Kadang ukur-ukur, kadang macan yang udah aku ya rapas. Tapi dia pun ikut imam, udah dulu aku tetap. Aku iri ya, mau pendeta sak neng Inggris so iri ya, model. Tapi ya itu tadi. Karena kalau kita mencari ideal, kok mari geger tadi, karena ada seleksi. Terus si seleksi itu, sopo. Misalnya mau jamek. Ono wong menang tuwa, tapi SP itu. Akhirnya makrotnya ngobos kabeh, kan mati. Orang sing fase, tapi rapati rofeke, nak lali. Ini rofeke itu ekstrim. Misalnya gini, kamu lupa kunut. Misalnya Anda orang NU lupa kunut. Terus kadung sujud. Kadung. Itu sekali kamu ingat kok mau kunut. Oh itu sholatnya batal, alasannya sujud itu fardu, kunut itu sunnah. Kadung melakukan fardu kok meninggalkan demi sunnah, itu batal. Padahal imam kita biasa seperti itu kan, ini jadi imam besar, sebelum kunut lali kan milih adek sih. Kalau darani lali kan gak keren. Nah di fikih masalah, kalau setelah Gus bin Fardi sudah melakukan fardu kok meninggalkan demi sunnah. Akhirnya roto-roto sing imami kan wacanane api, tapi fikih jelimet-jelimet kan gak roh. Akhirnya tetap kunut. Sing wong fikih bali lho imam elek ibadah. Piye iki cecel? Mane cara kula ya kula bolak-balik mak mengur. Gusti ini cara fikih batal jenengan pangeran ae. Sakno nak kene aku yo kono. Aku yo di ilmu fikih, di ilmu tasawuf aku yo. Gusti ini cara fikih mungkin kula batal jenengan kan pangeran. Nggih, sano mawon Gusti kula tetep makmum mawon. Dari sampean nak koyo pangeran. Piye gak fikih nggih melampah. Lah tau hitam nggih melampah. Nah, imame sing ora tak koyo pangeran. Kowe wis nglakoni fardu kok ninggal demi sunat ala sambo kok boten ngertos bar. Lah pangeran wong ora ngerti. Ya piye jeneng sarong ya menah. Jadi di fikih itu kan ada hukum-hukum yang antar ulama itu disepakati karena dohir alasannya begitu jelas. Tapi cara wong awam ora ketok salah, ya ora ketok napa. Mun cara fikih ngeten malih misale, Mustafa Imam kula. Ya Mustafa, bari wis Imam kula dene semaca ulau dibiro bil falaqi min syarri ma khalaqa min syarri ghasiqin idza waqa. Satu takbir Allahu Akbar. Kok saya baca auzu billahi minasyaitonir rajim kriminal cara fikih. Dalam kondisi imam yang mendekati ruko, orang tidak boleh istighfar melakukan sunnah. Karena audzubillah itu sunnah. Dalam waktu yang mepet, dia harus hanya membaca fardu. Yaitu dimulai dari bismillah. Mana mungkin kita membesar-besarkan fakih. Sing roh itu sopo, roh detail nganti ngono iku. Pemene ada maca kabiro, alhamdulillah, ya, tambah kasus. Wong imam wis mepet ruko, kok gak istighfar melakukan sunnah. Dalam hal mepet, ya harus melakukan yang hanya wajib. Ya, tapi sarungku wong-wong yang gresolat masih agak arek lah yo, mes rutin tapi alhamdulillah kasih res tetap tetap kok. Cung lah, itu sunat kok bawa cung biasanya ngoten terus baru lagi kena nomor. Ini kan kita mau apa tuh pak? Akhirnya saya ngalim fakir kok, kalau yang ngalah, mana kalau termasuk mau ngalim saya ngoro hati ya, jadi ngolah ngalah gitu. Mana kalau iri, fakir-fakir amatir ngomah ngam, bintol tapi rara. Enak tekan pulau, terus buat sing rohnya menengah ya, semeneng ya. Padahal menang pulau pasti dia juga empat. Malah nih pulau itu normalnya gak lebih suar, kalau nggak empat tewi suwi. Empat tewi suwi normalnya gak lebih suar. Gue nak buka dulu, akhirnya. Ngebet ngebet tiba tiba. Jose gue sebarang sih. Bareng tenan-tenan ini masih ngerangkum hati. Giling-giling ya, terus dunia itu mulai disebut pangeran itu tiga ribu sono uang kafe, terus uang kafe itu jadi pembanding, ya jadi nubuah. Ternyata Islam sing dipimpin Kanjeng Nabi dia kecelok juga kitab sama. Lu kok ngerosok bandingan padanan ini uang Romawi berkode kitab. Contoh ya rapodo, tapi dalam konteks itu dianggap podo. Dibanding uang Persia, sing komunis, sing orang percaya kitab. Sama, mulanya orang Islam bisa nampak konsep Pancasila berketuhanan, tapi bisa nampak konsep komunis. Itu amdan, itu sengaja orang sahuan. Ke ulama-ulama ngerti surat Rum, ya ulama-ulama ngerti surat Rum. Uli batir Rum, fi adnal arti wa Rum, min ba'di wa ladihim, nampak? Salih. Oleh Sabtu Kusenu, wa yaumma idi, yafrohul mu'min, binasrillah.
Mulane ngaji, mulane kitabiah, wong wedok kitabiah itu cek oleh di Mekah, tapi nak wong komunis sama sekali enggak boleh di Mekah. Kalau nak kitabiah cek ono rukhsah piye-piye nek megang kitab nopo? Samawi. Menan disebut wa ta'amul ladina utul kitab khillun lakum wa ta'amukum yukhillun lakum. Itu piye-piye ono kesamaan semitik, ono kesamaan apa? Semitik. Tapi kira-kira rasa takut jadi medlima, tapi kan harus dirubah gini ya. Kau Islam anjaran berkekir menakarungan. Nak berroh kok alu berroh, kok weleng nongol barang, kok angel temen. Ini kan cerita ya, cerita fakta sosial. Piye-piye saya sampe tak gedei. Pertama Nabi jadi Nabi ku sing roh wong eno kong Muhammad. Ya kodoh rakroh. Sing roh rakroh ibu. Bukai. Ketika Nabi lahir, nganggur duitmu tadi ya bulan. Ya, jawab apa ya? Bulan. Kita tahu ngurumat Nabi Musa. Gak tahu kan, sing rumat sopo. Mulane wong ora usah kecangkep. Tapi cara fikih tetep ra oleh dibiayai wong kafir. Iki ra usah takok, lah tapi Nabi dibiayai ngene, ra usah iku ra ono kiase. Sing biayai Nabi iku pangeran. Dadi cara Firaun ning ngene. Gusti, Musa ku cilike tak biayai kula, kok jenengan nyiksa kula. Lah sing mbok donyane iso. Donyane jenengan yo wis ta. Donya aku tinggo kekasihku yo wis awakmu bareng. Pangeran tetep menangan. Tetep ya falu mayasa wis. Tapi wong fakir kudu ngomong, ora oleh wong Islam dibiayai wong kafir. Nak ditakoni, lah Firaun mbek Musa piye? Oleh iku pangeran. Lah fakir mbek pangeran. Yo pokoke ngono. Piye iki sesuk? Sampeyan tak takoni iki Musa dibiayai duwe lho. Firaun. Tapi cara ilmu tauhid duwe Firaun wae sesuk. Allah, berarti Musa dibiayai. Yo semua. Ya angel meneng ngaji yo. Mulai dari Imam Saroni, dari Imam Saroni apa sedukung. Dari Imam Saroni, uangmu nak fakir, kau ibu pijak. Mergo sing garani pijak, ku anadur bil ainil wahid dan garani pijak pun delok meripat. Sito. Mana yang delok meripat luru, yo meripat tauhid, yo meripat fakir. Ibu fakir ku penting, gue jaga ketertiban syariat. Tauhid yo penting, gue jago ilmu hakikat. Misalnya kayak fakir, uang rawolah nompo dunia ni uang kafir. Berarti kenyalah orang Nabi Musa, kenyalah orang Nabi Muhammad di dia aku. Terus kowe gawe syariat. Orang popo aja cilik di rumah wong Kristen. Anam ditemu wong Kristen. Nara gede nganggo kalung. Geman cangkem elekmu ngono. Terus kowe gawe kias. Nak Nabi Muhammad cilik tau di rumah Abu Lahab, Musa di rumah Firaun wis anakku gak kowe sing pendeta enteni nara kafir. Kono Nabi di rumah pangeran hidayate terjaga anam. Bapaknya orang meyakinkan. Mulane wong ora usang yas-yas Nabi ora kadang-kadang ora kena ditiru. Wong di rumah Fir'aun kok dadi Nabi. Wong anak di rumah kiai ora mesti dadi kiai kok. Apa kok romatno pendeta jare kok niru Nabi sinten? Wong sak kira-kira dadi apa ya jawab ae. Dadi kafir malah geng. Gengnya kafir kan berarti. Nabi Musa ngono kekasihnya pangeran kok di rumah Fir'aun tetep dadi Nabi. Dadi wong kudu tahu diri. Jadi bangsa kena Nabi itu kena khosois, kena hukum nopo. Mengenai juga gampang muni sunnah Rasul, kadang-kadang Nabi kena hukum khusus gak apa-apa. Lan kalau nak grabe ini kalau Nabi kadang-kadang mikir, iseng pas umum nah pas khusus. Mengenai kita terdeh hukum ke anak yang di rumah wong soleh. Ya biar bapak atau sing rumah itu pengaruhi gede. Kulo mauru dan yuladu alal fitrofa abawahu yuhawidani au nasyironi au yumat sisanya. Oke, pengaruh sing rumah itu luar biasa. Tapi dia jodaran ini mesti, ya keliru. Nyatanya Musa di rumah Fir'aun ya tetap. Tapi tidak usah buat jajal, buat tiru. Musa, Nabi kekasih pengenalan anak. Ya terus dia ngerti, tapi biasa wan. Ya serumah dewe, kadang gua amok. Gua nangis gede-gede, gua kongkon-kongkonan, biasa wan. Anggap aja buruh gak bayar, gua anak seneng gua ya pas-pasan, ngilih gua kelater, gua kong. Koni oh, akhirnya gede tegang sidik-sidik, tapi kan tetap podo Islam, podo Islam. Bagus kan? Anggap seneng tenan gue nak es mati, terus dikenang jasa-jasamu yang biasanya kan seneng pas-pasan kan es mati, seneng tenanan. Tapi nak zaman urip, perapati nopo.